Luis Milla mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi sebagai pelatih kepala Persib. Keputusan tersebut diumumkan melalui konferensi pers di Geraha Persib, Jalan Sulanjana No. 17 Kota Bandung pada Sabtu 15 Juli 2023. Hari ini adalah hari yang sulit bagi saya karena harus meninggalkan Persib karena alasan pribadi. Bagi saya, waktu dan perjalanan bersama Persib telah berjalan dengan baik, penuh kasih sayang dan kecintaan dari semua aspek dalam klub, ujar Milla. Milla menjelaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih tidak berhubungan dengan para pemain. Selain Milla, asisten pelatih Manuel Perez Chascalana dan pelatih fisik Carlos Grande Rodriguez juga ikut mengundurkan diri. Segala hal yang telah saya alami bersama para pemain juga berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ini merupakan masalah pribadi. Meski sulit, saya harus membuat keputusan ini, ungkap pelatih asal Spanyol tersebut. Pada akhir pernyataannya, Milla secara khusus mengungkapkan apresiasinya atas dukungan yang telah diberikan. Pada kesempatan tersebut, Milla ditemani oleh Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar Kuswara S. Taryono, Wakil CEO Teddy Cahyono, dan Direktur Komersial Gabriela Widarmono. Terima kasih kepada Persib, teman-teman, dan semua orang yang telah sabar dan memberikan cinta, kasih sayang, serta dukungan hingga hari ini, tambahnya.